Beralih ke informasi selanjutnya, Perum Bulog hari ini juga mulai mendistribusikan bantuan beras PPKM 2021 di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Penerima bantuan ini adalah ratusan ribu warga yang terdata dalam program dan non-program Keluarga Harapan, serta data terpadu kesejahteraan sosial. Dua truk pengangkut bantuan beras Bulog ini tiba di Kelurahan Harapan Baru, Bekasi Utara, Senin pagi tadi. Dinas Sosial Kota Bekasi mengatakan distribusi bantuan pada hari pertama ini menyasar di 3 kelurahan Bekasi Utara dan 53 kelurahan lain yang akan menyusul. Penerima bantuan beras ini total sekitar 218.000 kepala keluarga. Jadi hari ini untuk penerima BST dan PKH untuk launching beras yang diberikan dari Kemensos lewat Bulog itu adalah 10 kilo. Tapi hari ini kita baru launching 3 kelurahan dalam satu kecamatan. Kelurahan Perwira, Kelurahan Harapan Baru, dan Kelurahan Marga Mulia. Itu baru itu saja. Untuk kelanjutannya terkait dengan pendistribusian nanti